Und Gott verboten in der Erde, und Gott verdummt die Sonne schier, Rede will den Strom zum Verdammte, und die Strom rennt auf mir und mir, Stürfe Gott, der Vater, dan saya terima kasih dengan adanya itu saya menjadi lebih terkenal, dikenal seluruh Indonesia. Persoalan ini muncul ketika tahun 2012 akhir, yaitu saat penjaringan calon wali kota Malang dalam pilkada tahun 2013. Nah, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang ketuanya saya, melaksanakan semua instruksi dari DPP dalam penjaringan calon wali kota. Nah, dalam penjaringan itu mulai dari tingkat anak ranting, PAC sampai ke Rakerdamsus cabang yang dihadiri oleh DPR RI Dapil Malang Raya dan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, itu secara aklamasi disetujui calon yang diusung dari bawah, yaitu Bunda Heri Pujiutami. Nah, kemudian bergulir, ternyata ada calon yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah yang tidak diproses lewat sistem demokrasi. Nah, akhirnya oleh DPP turunlah rekomendasi kepada Bu Yayu Sri Rahayu yang tidak pernah diusulkan dari bawah. Akibatnya lalu ada calon dua, yang satu direkomendasi, yang satu diusung dari bawah. Nah, inilah awal dari perpecahan di tubuh PDI Perjuangan Kota Malang. Dan yang melihat bahwa demokrasi sedang tidak sehat di tubuh PDI Perjuangan Kota Malang, bahkan disertai dengan turunnya surat pemecatan terhadap ketua DPC, sekretaris DPC, dan bendahara DPC. Di tiga yang kita. Nah, beberapa hari kemudian timbul pemecatan lagi terhadap 8 orang pengurus DPC yang disinyalir masih setia kepada ketua yang lama. Nah, akhirnya lalu saya dengan Bunda ngomong, "Ma, ini pecah loh. Kalau pecah itu bakal kalah. Diteruskan apa tidak?" Nah, Bunda bilang, "Terserah pada tim ses saja. Tim sukses dikumpulkan banyak dari partai politik gabungan itu yang akhirnya tetap harus maju, Bu." Nah, akhirnya majulah kita dan pecahan PDI Perjuangan tadi itu kan sayang, mereka punya potensi. Seperti Pak Anang punya potensi, Pak Wiji punya potensi, dan semuanya punya potensi. Itu kalau dibiarkan cerai berai, akibatnya harus dibikin sebuah wadah, wadah untuk memberdayakan potensi yang sudah dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, karena saya tidak boleh lagi bicara politik PDI Perjuangan, lalu saya tidak pernah ngomong tentang PDI Perjuangan. Lalu berdirilah organisasi. Iki jenenge apa?
macam-macam, ada yang garda merah putih, ada yang garda nusantara, ada yang apa itu namanya garda macam-macam. Oh, God, for both the men that are there. Oh, God, for both his own machine.